بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واتمس على أموالهم آمين يا رب العالمين الحمد لله قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan tafsir Quran sehari sehalaman dan kita masih membahas pada surah Al-Isra halaman 285 surat Al-Isra ayat 28 sampai 38 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطَأً كَبِيرًا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma rahamna bilqur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, pada ayat yang ke-31 ya, ini ada nahnu narzuquhum. Nun ketemu nun bisa idgham. Nahnu narzuquhum. Kemudian khita'an boleh dibaca khata'an. Ada tiga bacaan sebenarnya di sini. Kemudian pada ayat 33 faqad ja'alna, ini dal ketemu jim boleh idgham faqad ja'alna. Kemudian yusrif ini boleh diganti tak tusrif. Kemudian pada ayat 34 mas'ula, ini hamzahnya boleh dihapus sehingga menjadi masula dan ini terulang dua kali ya. Masula ada tiga, pada ayat 36 juga masula lagi. 35 qistas, ini qafnya boleh didhammah menjadi qustas dan terjemahnya tidak berubah. Kemudian terakhir pada ayat 38 sayyi'uhu, nah ini haknya bisa diganti dengan tak dengan ditambahi titik maka menjadi sayyi'atan. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya bacaan yang benar. Adapun tafsir ringkasnya, Allah mengatakan wa imma, dan jika tu'ridanna, engkau itu berpaling anhum dari mereka, yaitu orang yang minta-minta,
ibtigha'a rahmatin, dalam keadaan mengharapkan rahmat, yaitu rezeki, min rabbika, dari pemeliharamu, tarjuha, yang engkau mengharapkan rezeki tersebut, faqul lahum, maka ucapkan kepada mereka yang minta-minta, qawlan maysura, perkataan yang mudah, maksudnya perkataan yang lembut, yaitu memberikan janji kepada mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini mengajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi orang yang sangat dermawan. Kalau ada yang minta-minta, kasih. Karena mereka minta-minta karena memang membutuhkan kepada sesuatu yang diminta tadi. Tapi kalau engkau tidak memiliki sesuatu yang akan diberikan kepada orang yang minta-minta, maka hendaklah engkau janjikan kepada mereka dengan janji yang baik, yang lembut. Misalnya mengatakan, hari ini saya tidak memiliki sesuatu yang saya berikan kepada engkau, tapi mungkin hari besok ada, silahkan datang lagi. Nah, itu contoh qawlan maysura, perkataan yang lunak, yaitu memberikan janji kepada orang yang minta-minta tadi akan diberikan pada saatnya nanti. Maka yang dimaksud di sini tu'ridunna, engkau berpaling. Berpaling maksudnya tidak memberi. Kenapa tidak memberi kepada peminta-minta? Ya karena enggak ada sesuatu yang diberikan. Tapi dalam keadaan tidak memberi itu ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha. Beliau masih mengharapkan nanti kalau ada rezeki datang, rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada niatan untuk memberikan kepada mereka. Jadi orang-orang yang minta-minta itu punya hak untuk dikasih dengan syarat memang mereka orang-orang yang berhak untuk meminta. Karena ada orang-orang yang tidak berhak untuk meminta. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, surat Adz-Dzariyat ayat 19. Dan pada hartanya orang-orang yang beriman itu ada hak bagi orang yang minta-minta dan orang yang mahrum, orang yang tidak memiliki nafkah atau tidak memiliki harta. Nah, maka ini dalil bahwasanya orang yang minta-minta itu punya hak sebenarnya untuk kita berikan kepada mereka, tetapi tentu saja tidak semua peminta-minta seperti itu. Saya tampilkan satu hadis yang menunjukkan bahwasanya ada orang yang minta-minta tetapi tidak berhak untuk meminta-minta. Siapa mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la haqqo fiha liqawiyyin muktasibin. Rasul bersabda, ketika ada orang minta-minta, padahal yang minta-minta ini masih pemuda, masih tegap badannya, masih bisa bekerja, beliau katakan, in syi'tuma ataitukuma, kalau kalian berdua mau, saya kasih. Tapi ingat, wala hadza fiha, tidak punya hak. Liqaniyin, orang yang kaya tidak punya hak untuk minta-minta. Wala liqawiyin muktasib, demikian juga orang yang kuat, yang masih bisa kerja, itu tidak berhak untuk minta-minta. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Maka para pemuda-pemuda yang berhenti di tengah jalan, di perapatan atau di bangju, ya, kemudian gitar-gitar minta-minta, nah, itu tidak berhak untuk dikasih kayak begitu. Tidak berhak, kenapa? Masih bisa kerja. Termasuk orang yang suka ngecat dirinya, apa namanya itu, Pak? Minta-minta juga itu. Nah, itu tidak berhak untuk dikasih kayak begitu. Ya, mau alasan apapun. Pokoknya kalau masih qawiyyin, kuat, muktasib, bisa bekerja, enggak boleh minta-minta. Kalau nekat gimana? Kalau nekat, maka mereka nanti di akhirat akan kehilangan daging pada wajah mereka. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al mas'alatu kaddun yakuttu biha ar-rajul wajhahu. Minta-minta itu menjadi cakaran besok di akhirat, seseorang akan mencakar wajahnya sendiri sampai tidak ada daging pada wajahnya. Illa ayas ala rajul sultanan, kecuali kalau minta kepada penguasa. Memang penguasa punya baitul mal, baitul mal memang milik untuk semua kaum muslimin, berhak meminta. Au fi amrin labudda minhu, atau minta sesuatu yang memang darurat, maka baru boleh. Tapi para penggitar itu kan bukan darurat itu, kan memang jadikan sebagai pekerjaan harian mereka. Tapi kalau darurat, maka memang boleh. Pak, jenengan
apa, habis kehilangan harta, dicuri orang misalnya, kemudian butuh membeli obat untuk anak yang sakit atau untuk istri yang sakit, nah, terpaksa minta, nggak ada masalah, tidak berdosa. Maka di sini Allah pun menunjukkan bahwa peminta-minta mereka punya hak, sehingga Rasulullah disuruh memberi mereka, kalau tidak memberi maka dikasih janji akan diberi. 29. Wala taj'al, dan janganlah engkau jadikan wahai Nabi yadaka, tanganmu maghlulatan, terbelenggu, ila unuqik, pada tengkukmu di belakang sini. Wala tabsudha, dan janganlah engkau itu menghamparkan tanganmu kullal basti, dengan seluruh penghamparan. Fataqa'uda, sehingga engkau duduk maluman, tercela, dicela orang, mahsura, dalam keadaan terputus. Maksud ayat ini adalah kinayah bahwasanya seseorang jangan pelit. Pelit itu diungkapkan oleh Allah dengan istilah orang yang tangannya terbelenggu di belakang. Tangan terbelenggu di belakang, enggak bisa bergerak. Seperti orang pelit, enggak mau menggerakkan tangan untuk ngasih sama sekali. Nah, maka maksud ayat ini, jangan tanganmu terbelenggu di belakang, itu maksudnya jangan pelit. Pelit itu seperti orang yang tangannya terbelenggu. Dan ini istilah orang-orang Arab. Orang pelit disebut orang yang tangannya terbelenggu, karena seolah-olah tangannya enggak pernah ngasih sama sekali. Dan ini kita temukan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perkataan orang-orang Yahudi yang kurang ajar sekali. Pada surat Al-Maidah ayat 64, wa qadalatil yahud, orang-orang Yahudi berkata, yadullahi maghlulah, tangannya Allah terbelenggu. Artinya apa? Pelit. Ghullat aydihim, Allah jawab, justru yang terbelenggu itu tangan mereka, bukan Allah yang pelit, tapi mereka orang-orang Yahudi itu yang pelit. Nah, ini istilah kata-kata pelit, maksudnya adalah terbelenggu, maksudnya adalah pelit. Kemudian maksud ini, jangan engkau menghamparkan tanganmu dengan seluruh penghamparan, maksudnya jangan engkau berikan semua hartamu. Jadi sedekah itu jangan seluruh harta. Sedekah seluruh harta menyebabkan kita sudah tidak bisa beramal lagi. Ada orang minta, saking dermawannya, dikasih semua duit yang ada di dalam apa, almari. Padahal peminta-minta cuma butuh 1.000, 2.000, tapi dikasih langsung simpanannya 10 juta plus. Udah, nggak bisa bekerja lagi, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Itulah yang dimaksud maluman. Kamu nanti akan dicela, dicela karena minta, ada orang lain yang minta, kita nggak bisa ngasih. Akhirnya mereka mencela, kamu ini pelit. Padahal tadi sudah ngasih orang berapa? 10 juta. Nah, orang yang dikasih cerita-cerita, wah aku mau neng kono kayak 10 juta. Koin jaluk juga. Nah, akhirnya temannya datang kita nggak bisa ngasih. Akhirnya dia mencela, kamu pelit. Mahsura, kita terputus. Terputus maksudnya tidak memiliki sesuatu. Orang yang tidak memiliki sesuatu berarti terputus dari segala sesuatu. Dia tidak bisa membeli, tidak bisa memberi, tidak bisa berbuat sesuatu. Nah, itu mahsura. Maka dalam Islam ini kita diajari untuk sedekah secara cerdas. Jangan terlalu pelit, jangan terlalu dermawan, tapi tengah-tengah antara keduanya. Dan itu kita temukan pada surat yang lain. Pada surat yang biasa dibaca orang, surat Al-Furqan ayat 67, ini terkenal sekali ayatnya. Walladzina idza anfaqu, orang yang infak, lam yusrifu, tidak berlebihan, walam yaqturu, tapi juga tidak pelit, wa kana baina dzalik, tapi tengah-tengah antara itu, qawama, dalam keadaan istiqamah. Jadi lebih baik memberi secara istiqamah meskipun tidak terlalu banyak daripada membeli sangat banyak setelah itu tidak bisa memberi lagi. Nah, inilah yang diajarkan dalam Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna rabbaka, sesungguhnya pemeliharamu, yabsutur rizqa, menghamparkan rezeki, liman yasha, bagi siapapun yang dia kehendaki, wa yaqdir, dan Allah menyempitkan. Innahu, sesungguhnya dia Allah, kana, adalah bi'ibadihi, terhadap hamba-hambanya, khabiran, maha mengetahui, basiran, maha melihat." Maksud ayat ini adalah ada manusia yang dibikin kaya oleh Allah, ada yang dibikin miskin oleh Allah, ada di antara kita yang duitnya banyak, ada yang sedikit. Ini Allah yang berkehendak. Jangan seudzon kepada Allah, wah Allah enggak adil, enggak. Tidak seperti itu. Justru Allah itu adalah khabiran basira. Allah Maha tahu, Maha melihat.
Sehingga kalau Allah ngasih kita sedikit, karena Allah ngerti yang paling bagus untuk kita seperti itu. Allah ngasih kita banyak karena Allah tahu yang paling bagus untuk kita seperti itu. Ada orang-orang yang kalau dikasih banyak itu malah jadi kurang ajar, Pak. Tapi ada juga orang yang dikasih sedikit malah jadi murtad. Nah, makanya Allah kasih sesuai dengan maslahatnya. Karena itu kita harus merasa qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Allah kasih banyak, alhamdulillah. Allah kasih sedikit juga, alhamdulillah. Semua itu adalah baik karena Allah Maha bijaksana. Terus kaitannya apa ya kira-kira? Setelah Allah bicara tentang infak, tiba-tiba Allah bicara bahwasanya Allah itu yang memberikan rezeki yang banyak dan memberikan rezeki yang sedikit. Apa kaitannya ini? Ini bisa dikaitkan, Pak. Yaitu seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tirulah Allah dalam bersedekah." Kapan ngasih sedikit, kapan ngasih banyak, sesuaikan dengan maslahat. Misalnya nih, ada orang butuh bantuan Anda. Butuh betul. Kemudian malah kita kasih uang 2.000. Ini kan ngece sekali, Pak. Orang butuh untuk berobat, anaknya sudah hampir mati, butuhnya misalnya 2 juta. Kasih 2.000. Ini ngece seperti ini. Ini tidak sepantasnya. Berikan kepada orang yang berhak sesuai dengan keperluannya. Berikan kepada peminta-minta sesuai dengan hak mereka. Maka tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, tapi disesuaikan dengan kondisi yang maslahat. Wallahu alam, itulah kaitan antara ayat 29 dengan ayat 30 ini kalau ingin kita kaitkan. Karena antar ayat Al-Qur'an itu selalu ada kaitannya menurut para ulama tafsir kita rahimahumullahu taala. Nah, dalam hal ini ada satu riwayat yang berkaitan dengan apa yang saya jelaskan. Riwayat itu mengatakan, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian, tirulah oleh kalian akhlak-akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhlaknya Allah dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala membedakan antara sebagian hamba dengan yang lain, sebagian dikasih banyak, sebagian dikasih sedikit. Nah, kita meniru Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Yang perlu dikasih banyak, kasih banyak. Yang perlu dikasih sedikit, sesuai dengan maslahatnya masing-masing. Ayat 31. Wala taqtulun, dan janganlah kalian membunuh auladakum, anak-anak kalian, khasyata imlaqin, karena khawatir melarat. Nahnu narzuquhum, kami yang kasih rezeki anak-anak itu, wa iyyakum, juga kepada kalian. Inna qatlahum, sesungguhnya membunuh anak-anak, karena adalah khita'an, dosa atau khata'an, salah kabira yang besar. Ayat ini menunjukkan larangan membunuh anak. Aulad, anak, itu mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Karena waladun, yang jamaknya adalah aulad, itu artinya adalah mauludun, seorang yang dilahirkan. Nah, yang dilahirkan itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Orang Arab zaman dulu, mereka membunuh kadang anak laki-laki, kadang anak perempuan. Kalau anak perempuan dibunuh, itu karena merasa malu dengan adanya anak perempuan. Jadi zaman dulu mereka merasa terhina kalau punya bayi perempuan. Rasudin duwe bayi perempuan. Maka langsung dibunuh, hidup-hidup dibunuh. Itulah yang disebutkan oleh Allah pada surat At-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat. Besok di akhirat, bayi yang dikubur hidup-hidup itu akan ditanya, dosa apa kamu nak sehingga kamu dibunuh oleh orang tuamu? Enggak punya dosa. Kemudian yang kedua, mereka juga kadang-kadang membunuh anak laki-laki. Sebabnya apa? Ini sebabnya. Khasyata imlaqin. Karena khawatir melarat. Dia orang kaya, kemudian lahir anak laki-laki. Khawatir ini anak laki-laki ini, kalau saya rawat sampai besar, nanti akan menghabisi harta saya, dibunuh. Nah, maka Allah katakan, nahnu narzuquhum. Yang ngasih rezeki anakmu itu saya, bukan kamu. Wa iyyakum, yang ngasih rezeki kalian juga saya. Nah, sehingga di sini Allah sebutkan narzuquhum, didahulukan yang anak dulu. Yang ngasih rezeki anakmu saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anakmu jangan kamu bunuh gara-gara khawatir dia menyebabkan hartamu jadi sedikit. Maka kalimat ini khasyata imlaq, khawatir melarat, ini adalah ucapan Allah kepada orang-orang kaya yang membunuh anaknya karena khawatir melarat. Karena ada dua ayat dalam Al-Qur'an yang mirip.
Perhatikan ayatnya. Ini surat Al-Isra, satu lagi surat Al-An'am. Pada surat Al-An'am ayat 151 mirip sekali, wala taqtulu auladakum, jangan bunuh anak, min imlaqin, dari sebab melarat. Nahnu narzuqukum, kami yang memberi rezeki kalian, wa iyyahum, juga kepada mereka. Nah, di sini min imlaqin, dari sebab melarat, sementara di khasyyata imlaqin, karena khawatir melarat. Ketika Allah katakan khawatir melarat, berarti orangnya sudah kaya, khawatir melarat. Maka surat Al-Isra ini bicara kepada orang-orang kaya. Jangan bunuh anak gara-gara khawatir melarat. Adapun surat Al-An'am ini bicara kepada orang-orang miskin. Jangan bunuh anakmu min imlaqin, gara-gara kamu miskin. Apakah kalau kamu miskin kemudian tambah anak berarti tambah miskin? Tidak. Kenapa? Nahnu narzuqukum, karena kami yang ngasih rezeki kalian. Maka di sini Allah dahulukan kum, kalian, karena mereka sudah miskin, merasa akan tambah miskin kalau tambah anak. Nah, Allah katakan yang ngasih rezeki kamu bukan dirimu sendiri, tapi kami, Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasianya kenapa pada surat Al-An'am nahnu narzuqukum, sementara pada surat Al-Isra nahnu narzuquhum. Maka Allah bicara sesuai dengan kondisi orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan di sini bahwasanya membunuh itu termasuk dosa besar, khita'an kabira. Sebab itulah mayoritas para ulama mengatakan dosa itu dibagi dua, ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa besar dengan kecil bedanya apa? Kalau dosa besar itu wajib kita taubat darinya, baru selesai masalah. Belum taubat, belum selesai masalah. Tapi kalau dosa kecil itu bisa terhapus gara-gara kita sholat, terhapus gara-gara kita wudu, terhapus gara-gara kita membaca Quran, terhapus gara-gara kita berbuat baik kepada orang lain, terhapus gara-gara apapun amal soleh yang kita lakukan, maka dosa kecil bisa dihapuskan. Nah, maka kata-kata ini kabira, ya, yang besar, ini menunjukkan bahwa ada dosa besar, ada dosa kecil. Maka pendapat yang mengatakan tidak ada dosa kecil ini pendapat yang lemah. 32. Allah mengatakan wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Innahu, sesungguhnya zina itu kana, adalah fahisyatan, perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Kalimat wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, ini lebih dahsyat daripada kalimat jangan berzina. Kenapa? Karena kalau mendekati zina ini berarti muqaddimahnya atau pendahuluannya zina juga dilarang. Jangan senyum kepada cewek yang kamu tidak ada hubungan mahram dengannya. Karena kalau senyum nanti, nah, dalam hati muncul nih, wah kok ayuman nih. Akhirnya dia juga begitu, wah kok ganteng men masih kayak ini. Akhirnya cari nomor WA-nya nih. Kemudian japrinan, nah, akhirnya terakhir zina nih. Jangan salam, jangan senyum, jangan berjumpa, karena semuanya nanti akan menuju kepada satu muara, yaitu az-zina, zina. Karena itu mohon maaf, kadang-kadang saya ketemu dengan tetangga yang menurut saya masih belum tua, ya saya diam aja, enggak salam. Ini bukan sombong, tapi karena itu adalah tetangga perempuan yang masih agak muda. Kalau mbah-mbah biasanya saya salami, Bang. Karena insya Allah enggak ada apa-apa, enggak ada masalah. Nenek-nenek sudah tua nih, 90 tahun, insya Allah tak salami. Tapi masih selevel, usia selevel, maka biasanya saya diam aja. Bukan berarti sombong, tapi karena apa? Memang syariat Islamnya seperti itu yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita rahimahumullah ta'ala. Kemudian di sini Allah katakan, zina itu adalah fahishah, perbuatan keji. Apa makna perbuatan keji? Perbuatan keji itu adalah perbuatan yang sepakat semua agama mengatakan jelek, itu keji berarti. Maka Islam mengatakan zina jelek, Kristen mengatakan zina jelek, Yahudi mengatakan zina, agama apapun, enggak ada yang mengatakan zina baik, enggak ada. Mau Buddha, mau Hindu, semuanya mengatakan jelek. Dan Allah menyebutnya sebagai sa'asabila, jalan yang buruk. Kenapa disebut jalan yang buruk? Karena menyebabkan nasabnya jadi kacau. Orang zina kan nasabnya jadi kacau kan? Karena tidak ada hubungan suami istri. Sehingga ini anaknya dinasabkan kemana? Enggak jelas, orang tidak ada hubungan suami istri. Demikian juga dengan sebab zina, ini menyebabkan adanya percekcokan dalam rumah tangga. Seorang perempuan sudah punya suami, kemudian zina dengan seorang laki-laki yang sudah punya istri. Jadi rusak semuanya.
dua-duanya rusak gara-gara perbuatan zina, maka disebut sa'asabila. Kemudian Allah mengatakan, wala taqtulu, dan janganlah kalian membunuh an-nafsa, jiwa, allati haramallah, yang Allah haramkan, illa bilhaq, kecuali dengan haknya. Wa man qutila, dan barang siapa yang dibunuh mazluman, dalam keadaan terzalimi, faqad ja'alna, maka sungguh kami telah menjadikan, liwaliyihi, untuk walinya, untuk pengurusnya, sultanan, akan kekuasaan. Fala yusrif, maka janganlah dia melampaui batas, fil qatli, dalam membunuh, innahu kana mansura, sesungguhnya dia akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjelaskan bahwa dilarang kita membunuh jiwa. Kalau ayat sebelumnya tadi, dilarang membunuh anak. Nah, maka maksudnya adalah tidak hanya anak yang dilarang untuk dibunuh. Siapapun jiwa yang dimuliakan oleh Allah tidak boleh untuk dibunuh. Maka orang kafir pun dibagi dua. Ada orang kafir yang halal darahnya, disebut kafir harbi, yang memerangi kaum muslimin. Ada orang kafir yang haram darahnya, tidak boleh dibunuh meskipun kafir. Dan ternyata orang kafir ini yang halal darahnya dengan yang haram darahnya itu lebih banyak yang haram darahnya. Kafir mu'ahad, yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, ini haram dibunuh. Kafir musta'man, yang diberi keamanan oleh kaum muslimin, ini haram dibunuh. Kafir zimmi, kafir yang berada di bawah kekuasaan khilafah atau negara Islam, ini haram dibunuh. Yang boleh dibunuh cuma satu, kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin. Yahudi Israel, itu boleh dibunuh. Kenapa? Memerangi Palestina. Tapi Yahudi Indonesia, Yahudi Jawa yang tinggal bersama kita, sementara tidak membantu peperangan di Palestina, apakah boleh untuk dibunuh? Enggak boleh dibunuh. Meskipun agamanya sama-sama Yahudi, tapi berbeda karena satunya memerangi, satunya tidak memerangi. Adapun yang dimaksud bilhaq, dengan haknya, boleh membunuh jiwa yang haram dengan haknya. Nah, haknya itu apa? Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, tidak halal darahnya seorang muslim kecuali kalau dia melakukan salah satu dari tiga. Yang pertama, seorang laki-laki yang berzina padahal sudah menikah, maka bisa dirajam. Yang kedua, orang yang murtad setelah dia Islam, maka bisa dibunuh. Yang ketiga, orang yang membunuh nyawa tanpa hak, maka dia bisa dikisos. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah yang dimaksud al-haq yang disebutkan pada ayat ini. Kemudian Allah katakan di sini, barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka ahli warisnya itu diberi kekuasaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuasaannya apa? Kekuasaan untuk memilih salah satu dari dua. Boleh memilih kisos, berarti bunuh juga, itu orang yang membunuh sengaja tadi. Yang kedua, boleh memilih ganti rugi atau diyat. Diyatnya dalam Islam, satu nyawa diganti dengan 100 ekor unta. Lumayan, Pak. 100 ekor unta itu pernah dihitung harganya sekitar 1-2 miliar. Nah, jadi kalau panjenengan punya keluarga dibunuh sengaja, tapi nggih. Kalau tanpa sengaja enggak bisa. Apa kita mengkisos? Maka kita boleh milih salah satu dari dua. Boleh kisos berarti balas bunuh, tapi yang melakukan kisos adalah pemerintah, bukan kita sendiri. Kemudian kalau kita tidak mau kisos, kita pengen kaya, maka caranya ambil diatnya. Udah, enggak usah kisos. Ganti rugi saja. 2 miliar, lumayan, Pak. 2 miliar atas ganti satu nyawa. Dan ini satu nyawa diganti 2 miliar ini, atau 100 ekor unta ini baik nyawa bayi maupun nyawa orang tua, sama saja semuanya. Ada profesor yang otaknya sudah penuh dengan ilmu, sampai botak dia. Nah, itu kalau dibunuh nilainya 100 ekor unta. Ada bayi baru saja lahir satu hari dibunuh sengaja, sama juga nilainya 100 ekor unta, sama adil. Makanya Allah mengatakan di sini, fala yusrif fil qatl. Kalau begitu, kalau kamu mengkisos, jangan berlebih-lebihan dalam mengkisos, dalam membunuh. Berlebih-lebihan itu contohnya gimana? Satu, membunuh selain orang yang membunuh. Si pembunuh kemudian lari ke luar negeri. Nah, akhirnya keluarga korban marah, akhirnya pegang anaknya si pembunuh. Kemudian anaknya si pembunuh yang dibunuh. Nah, ini enggak boleh, ini melampaui batas. Yang kedua, membunuh lebih dari satu orang, padahal yang dibunuh satu orang saja, dan pembunuhnya juga satu orang.
saking marahnya akhirnya si pembunuh dibunuh, anaknya juga dibunuh, bapaknya juga dibunuh. Enggak boleh, ini melampaui batas. Yang ketiga, setelah membunuh kemudian dipotong-potong anggota tubuhnya, telinganya, hidungnya, matanya dicungkel, ini semuanya berlebihan, enggak boleh. Kisosnya harus sesuai dengan cara pembunuhannya. Dia dibunuh dengan cara apa? Dengan cara dibakar. Nah, silahkan kamu kisos dengan dibakar. Dia dibunuh dengan cara apa? Digergaji ini lehernya. Nah, silahkan dikisos dengan digergaji. Gergajinya pirang menit nih, 5 menit. Nah, ganti 5 menit nih, geraji 5 menit nih. Nah, maka tidak boleh berlebih-lebihan. Geraji-geraji, bunuh-bunuh, bakar-bakar, ya, penggal-penggal, semuanya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Kemudian ayat 34. Wala taqrabu malal yatim, janganlah mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih bagus, yang terbagus. Hatta yablugha asyuddah, sehingga si yatim tadi sampai pada usia balig. Wa awfu bil ahdi, dan tunaikanlah janji. Innal ahda, sesungguhnya janji, kana mas'ula, adalah pasti akan ditanyakan atau dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat. Ayat ini maksudnya adalah tidak boleh kita menggunakan harta anak yatim tanpa hak. Boleh menggunakan harta anak yatim tapi dengan hak. Misalnya kita merawat anak yatim, kemudian kita mengelola hartanya anak yatim ini supaya berkembang, maka kita bisniskan supaya berkembang, itu boleh. Tapi kalau kita ambil sebagai model untuk bisnis kita, yang bisa jadi rugi, bisa jadi untung, ternyata nanti terjadi kerugian, ini seperti ini enggak boleh. Maka harta anak yatim ini adalah harta yang haram dipakai kecuali dengan aturan-aturan tertentu yang sudah disebutkan secara terperinci oleh para ulama ahli fikih kita. Kemudian hatta yablugha asyuddah, sampai dia balig. Kalau sudah balig, kasihkan hartanya. Kapan memberikan harta kepada anak yatim ini? Ketika dia sudah balig dan dia sudah bisa mengelola harta. Di sini hanya disebutkan asyuddah, balig saja. Adapun bisa mengelola harta disebutkan pada surat yang lain, surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat An-Nisa, "Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum." An-Nisa ayat 6. Kalau kalian sudah mengetahui pada mereka ada rusydan, rusydan itu apa? Bisa mengelola harta. Kalau sudah bisa mengelola harta, kasih. Belum bisa mengelola harta, jangan dikasih. Karena nanti hartanya akan habis. Wa aufu bil ahdi, tunaikanlah janji. Janji ini ada dua macam. Ada janji kepada Allah, ada janji kepada manusia. Janji kepada manusia harus ditunaikan. Misalnya mengatakan akan melunasi utang akhir bulan, nah, dilunasi akhir bulan. Kalau tidak bisa, maka datang minta maaf. Minta maaf, akhir bulan belum bisa melunasi. Adapun janji kepada Allah, itu adalah al-awamir wan nawahi, perintah-perintah dan larangan Allah. Itu semua janji kita kepada Allah. Salat lima waktu, ini janji kita kepada Allah. Puasa Ramadan, ini janji kita kepada Allah. Meninggalkan zina tadi, janji kita kepada Allah. Tidak membunuh, ini janji kita kepada Allah. Kenapa perintah dan larangan disebut janji kepada Allah? Karena saat sebelum kita dilahirkan, kita masih menjadi roh, itu Allah sudah bertanya, Alastu birabbikum? Bukankah saya Tuhanmu? Kalian taat kepada saya nanti? Maka semua kita waktu itu mengatakan bala, ya, siap taat. Nah, ternyata sampai di bumi ada yang taat, ada yang tidak taat. Yang tidak taat berarti belum menunaikan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 35, wa auful kaila, dan sempurnakanlah takaran. Idza kiltum, kalau kalian menakar. Wazinu, dan timbanglah bil qistasi, dengan timbangan al mustaqim yang lurus. Dzalika, itu adalah khairun, lebih baik. Wa ahsanu, dan lebih bagus ta'wila, akibatnya. Ayat ini menyuruh kita kalau menjual, maka hendaklah kita memberikan hak yang sempurna kepada pembeli. Auful kaila. Demikian juga kalau kita membeli, berikanlah uang yang sempurna kepada penjual. Tidak boleh membeli dengan uang palsu. Ini berarti tidak memberikan haknya. Memberikan dengan harga yang kurang, tidak memberikan haknya. Maka yang dimaksud qistasil mustaqim, timbangan yang lurus, itu maksudnya adalah yang adil. Allah janjikan kalau kita adil di dalam menjual atau membeli, maka pasti akan bagus akibatnya, baik di dunia maupun di akhiratnya. Di dunia orang akan banyak percaya dengan kita. Akhirnya
bisnis kita berkembang karena banyak yang percaya dengan kita, sehingga apa menjadi pesat bisnis kita. Di akhirat jelas pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 36 wala taqfu, dan janganlah engkau itu mengikuti ma laisa laka bihi ilm, apa-apa yang tidak ada ilmu padanya. Maksud ayat ini adalah kata Imam Baghawi, jangan mengucapkan sesuatu tanpa dasar ilmu tetapi hanya persangkaan saja, enggak boleh. Jadi mengikuti isu-isu yang beredar ikut mengucapkan haram. Ada isu tentang seseorang begini, udah enggak usah ikut mengucapkan. Mengikut meng-share enggak boleh. Kenapa? Kita enggak tahu hakikatnya. Kalau tahu hakikatnya, silahkan dipikir kira-kira kalau di-share itu baik atau tidak, masalah atau tidak. Jadi dua kali mikir kita. Pertama, benarkah beritanya atau salah? Kalau salah, jangan. Yang kedua, meskipun benar, apakah masalah untuk di-share? Kalau tidak, jangan. Allah mengatakan, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fu'ada, perasaan, kullu ula'ika, semua itu, kana anhu, adalah darinya, mas'ula, pasti akan ditanyakan, yaitu di akhirat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mata kita akan ditanya oleh Allah, telinga kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan semua anggota tubuh kita nanti akan disuruh mempertanggungjawabkan. 37. Wala tamshi, dan janganlah engkau berjalan fil ardi, di bumi, maroha, dengan sombong. Innaka, sesungguhnya engkau, lan takhriqal arda, tidak akan bisa menembus bumi. Walan tablughal jibala, dan engkau tidak akan sampai kepada gunung. Tula, akan tingginya. Maksud ayat ini adalah larangan sombong. Dan sombong itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Allah katakan, kamu jangan sombong karena kamu tidak bisa menempuh bumi semuanya, sampai mentok ke ujungnya, enggak bisa. Jadi ini sudah dijamin dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita mentok ke ujung bumi gak akan bisa. Dan ini terbukti sampai hari ini. Apakah manusia bisa sampai ke ujung bumi? Gak bisa. Mereka mengatakan di bumi ini ada satu wilayah di mana manusia tidak bisa sampai ke sana. Padahal kita sudah canggih kan, ada internet, ada segala macam, ada pesawat dan sebagainya. Tapi untuk sampai ke ujung bumi tidak bisa. Ini dalilnya, lan takhriqal ardh, tidak bisa sampai ke ujung bumi. Ini tafsirannya. Dan kamu tidak akan bisa setinggi gunung. Ya, gunung kan tinggi sekali. Apakah dengan sebab sombongnya kita, tubuh kita bisa tinggi setinggi gunung? Gak bisa. Jadi maksudnya manusia disuruh mengaca. Kamu sombong, padahal kamu kecil, tidak sebesar gunung. Kamu sombong, padahal kamu tidak bisa mencapai ujung bumi yang kamu tinggal di atasnya. Maka secerdas apapun manusia, masih ada kelemahannya. Abu Bakar As-Siddiq biasanya menasihati di dalam khutbahnya kepada para sahabat-sahabatnya, jangan sombong karena kamu sudah keluar dari jalur kencing dua kali. Dari jalur kencing bapakmu sebagai mani, dari jalur kencing ibumu sebagai bayi. Dua kali keluar dari jalur kencing, ngapain sombong? Ada sebagian ulama mengatakan manusia tidak berhak sombong karena dia adalah makhluk yang dimana-mana, kemana-mana membawa najis, tai, kotoran. Perut kita ini kalau dibelah kan ada kotorannya Pak, ada tainya. Ada lagi ulama mengatakan, kalau kamu melihat seorang wanita takjub dengan cantiknya, ingatlah tainya. Sehingga cantiknya hilang kabeh. Tapi pasti panjenengan ngeyel, aku ora kelingan taine. Kelingan ayune tok, jelas ngeyel tenan iki. Engkon ngeling-eling taine malah apa? Ngeling-eling wajah ini. Ayat 38. Kullu dzalika, semua itu yang sudah disebutkan di muka, kana sayyi'atan, adalah keburukan. Inda rabbika, di hadapan pemeliharamu, makruha, dibenci. Jadi kata-kata makruh ini tidak seperti kata-kata makruh yang ada pada istilah fikih. Kalau pada istilah fikih, makruh itu adalah sesuatu yang dibenci alias boleh dilakukan tapi tidak baik, tapi masih halal. Tapi kalau istilah Quran, makruh di sini dibenci oleh Allah alias haram, karena kalau kita perhatikan semua yang dari awal sampai akhir semuanya haram, haram, haram. Yang terakhir ini maroha, sombong. Ini haram hukumnya, termasuk dosa besar. Kemudian yang pertama tadi Allah mengatakan maghlulah, bakhil. Ini juga adalah dosa besar, bukan termasuk dosa kecil. Maka kata-kata makruha, dibenci, ini bukan berarti makruh yang ada pada istilah usul fikih. Jangan sekali-kali mengartikan ayat-ayat Quran dengan istilah-istilah yang beredarnya baru saja. Ilmu usul fikih itu baru Pak munculnya. Di masa Rasulullah belum ada namanya ilmu usul fikih, ilmu fikih enggak ada. Sehingga istilah makruh yang disebutkan dalam ilmu fikih dengan apa definisi sesuatu yang boleh dilakukan tetapi tidak baik untuk dilakukan,
tercela untuk dilakukan tapi tidak berdosa, itu belum ada istilah tersebut di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka padahal ayat ini sudah turun di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan mengartikan ayat ini dengan istilah-istilah yang baru. Inilah yang dapat kita pelajari, betulnya dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pembahasan? Ada. Silakan. Jadi pertanyaannya, kenapa di sini disebut ajilah tapi tidak disebut ad-dunya, begitu ya. Apa hikmahnya? Nah, ini adalah pertanyaan yang saya belum membaca jawabannya. Sehingga perlu dibuka kitab-kitab tafsir. Dan insyaallah ada. Karena para ulama itu menulis kitab yang judulnya misalnya Tafsirul Ayatil Mutasyabihat. Menafsirkan ayat-ayat yang mirip-mirip. Kadang disebut dunia, kadang disebut ajilah. Hikmahnya apa? Seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ada min imlaqin, ada khasyata imlaqin. Kan mirip itu. Nah, kenapa yang satunya min imlaq, satunya khasyata imlaq? Ada sebabnya. Itu yang sudah saya baca. Tapi kalau di sini, kenapa disebut ajilah? Kenapa enggak disebut dunia saja? Apa sih rahasia atau hikmah di balik itu? Saya enggak tahu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.